Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari Kondang Islamet Kondang TV berkunjung ke kandang-kandang di wilayah utara, ke Kebumen Utara. Boleh perkenalan Mas? Namanya Pak Rasono. Pak Rasono. Nama kandangnya apa Mas? Pertambatan Farm. Di sini kambingnya termasuk berkualitas dan yang di kandang itu. Di kandang atau di kandang ring itu yang besi itu Mas dikasih nama siapa kambingnya? Itu Mr. Bajil. Mr. Bajil. Itu umurnya berapa bulan Mas? Berapa tahun? Itu sekitar 18 bulan Mas. Udah ini kuat apa belum? Belum. Pak Rasono ini alamat tepatnya mana? Alamat tepatnya Desa Langse, Kecamatan Karang Sambung. Kecamatan Karang Sambung, Desa Langse. Kecamatan Karang Sambung, Desa Langse, RT-nya RT 03 RW 05. Sudah berapa tahun lamanya beternak kambing seperti ini? Kalau lama sudah sangat lama. Kurang lebih itu saya itu mengikuti kambing Etawa itu sekitar 2008. Cuma maaf kata saya belum punya alur dan sampai sekarang pun di desa saya masih tersendiri. Mungkin kemudian nanti untuk para petani peternak pemula khususnya di Kabupaten Kebumen dan sekitarnya bisalah sharing-sharing sama rekan-rekan peternak yang sudah ada sehingga bisa untuk memajukan para petani peternak di wilayah Kabupaten Kebumen. Dan saya ingin mempertanyakan, kenapa Pak Rasono senang beternak kambing ras kali kesing? Ya banyak jelas, bukan sekedar kita menggeluti ternak itu bukan sekedar di pedagingnya, maksudnya suasembada daging. Cuma di balik itu kadang ada door prize untuk kambing seni yang harganya katanya itu bisa fantastis dan saya sendiri nyata menyaksikan dengan mata kepala sendiri kalau kambing ras kali kesing itu benar-benar kambing yang fantastis. Berarti ini untuk terakhir Pak Rasono ngejual yang harga mahal itu berapa? Ya tidak mahal sih Mas, hanya laku kira-kira 75 gepit. Oh, 75 juta. Ya, selamat ya Pak Rasono ya. Itu jantan apa betina itu? Jantan. Ya. Berarti masuk kategori kelas kontes ya? Insya Allah. Oh, berarti itu memang kambingnya istimewa-istimewa di sini. Tadi keranda mana? Itu waktu yang laku dulu 75 juta, kerandanya mana ya? Kalau keranda setahu saya dan saya pertanyakan ke master kambing Etawa khususnya Pak Yanto Luri saya katanya itu kalau pejantannya dari maestro, keranda maestro. Lah betinanya pokoknya dari arah Wonosobo kurang tahu itu kalau masalah betinanya. Soalnya yang punya udah almarhum, maaf kata itu. Oh, berarti itu yang laku 75 juta itu anak atau cucu maestro gitu ya? Cucu maestro. Yeah. Berarti itu memang kambing istimewa. Jadi kalau beternak kambing ras kali gesing itu memang bukan hoax. Yeah, kalau memang kambingnya kelas kontes harganya tanpa batas. Betul ini Pak Rasono. Jadi bukan hanya hoax. Bila perlu kita atau rekan-rekan atau pemirsa yang setia menonton kami, setia menonton Selamat Kondang TV, silahkan kunjungi Pasar Pandan Rejo Kaligesing bila mana kurang puas. Hasil dari penjualan kambing itu yang sudah digunakan untuk beli apa saja Kang Rasono? Ya, yang jelas satu untuk kebutuhan keluarga. Nah, sisa-sisa yang saya gunakan itu untuk ya inilah dari pertama saya bikin kandang kan sampai tahu sendiri rumah saya hanya muat 4 ekor. Nah, ya alhamdulillah adanya kambing itu berkah saya bisa membuat bikin kandang segini panjang dan juga plus tanahnya alhamdulillah. Jadi begitu teman-teman, dari Mas Rasono sudah merasakan hasilnya beternak kambing ras kali gesing itu tidak hoak atau tidak welewel, sudah bisa membeli tanah dan bisa ngerubah kandang yang tadinya bisa untuk kamar 4 ekor kambing
sekarang bisa untuk fasilitas berapa itu mas? Ya kurang lebih sekitar 29 muat. Ya 29 30 ekor ya. Kurang lebih segitu. Oke, begitu dari kami teman-teman. Saya ucapkan banyak terima kasih bagi penonton setia, khususnya untuk Selamat Kondang TV, mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.